Tes, tes, halo, halo, suara jelas, jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, silakan dinyalakan dulu kameranya. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Kita ketemu lagi di sore hari ini di di mata kuliah komunikasi data. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, kita mulai dulu dengan semoga apa yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat berdoa dimulai cukup ya rekan-rekan uh, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa bertemu kembali di sore hari ini uh, Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan materi, materi teori dulu. Nanti mudah-mudahan hari ini kita juga masih bisa melanjutkan untuk praktikum. Ini kita di pertemuan ke berapa? pertemuan ke-14 ya nanti kita masih uh, ada satu pertemuan lagi sebelum ujian semester <tuh> baik sebelum saya mulai untuk materi kita uh, seperti biasa saya akan presensi terlebih dahulu sekarang tanggal 7 eh tanggal 4 ya Ahmad Zunaidi. Hadir, Pak. Aji Sabto Falah. Hadir, Pak. Hadir. Alexander Dali Marta Siregar. Ada, Pak. Alvando Rizky Rorong. Dari Ridu Ivana. Hadir, Pak. Desi Tri Parwanti. Hadir. Didi Saprudin. Hadir, Pak. Hadir. Dimas Agung Wibisono. Ini enggak ada. Fatih Muhammad Solahuddin. Galih Anggoro Mukti. Hadir, Pak. Kus Munati. Hadir, Pak. Melki Anus Leki. Hadir, Pak. Muhammad Yahya. Muhammad Farhan. Setiawan. Raden Ahmad Fauzi. Hadir, Pak. Rafifah Adila. Hadir, Pak. Ria Putri Astuti, hadir pak. Sofian Fatkunaja, Sofiano Rahmat, Wildani Ihyara Rahman, hadir pak. Yuli Widada. Hadir, Pak. Okay. Baik, rekan-rekan. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu komunikasi data serial. Ya, pada transmisi data digital, komunikasi dalam dua model dasar, transmisi data itu di yang digunakan itu dibagi menjadi dua yaitu transmisi data paralel dan juga transmisi data serial. Nah, data di dalam sebuah sistem komputer itu ditransmisikan melalui model paralel yang disesuaikan dengan ukuran kata dalam sebuah sistem komputer. Kemudian, data antara sebuah sistem komputer dengan sistem komputer lainnya biasanya ditransmisikan Melalui mode model serial, kemudian komunikasi data dari node ke node itu membutuhkan sebuah antarmuka atau interface, dan mekanisme pengontrolan atau manajemen transfer bit uh, data antar keduanya. Jadi, pada... Uh, transmisi data atau komunikasi data antar uh, dua buah node itu pasti membutuhkan sebuah interface atau antarmuka. Kemudian manajemen komunikasi data atau transfer bit data bisa dilakukan menjadi dua metode yaitu untuk komunikasi uh, serial dan juga komunikasi paralel sesuai komunikasi kondisi dan peruntukannya nah di uh, hari ini kita akan membahas tentang komunikasi uh, data serial nah kemudian komunikasi data serial itu dibagi menjadi uh, dua jenis yaitu komunikasi sinkronus dan asinkronus. Jadi kalau kita buat sebuah bagan ya bahwa komunikasi data itu ada dua bentuk yaitu serial dan paralel. Kemudian di komunikasi data serial itu ada dua jenis yaitu komunikasi data sinkronus dan asinkronus. Nah, komunikasi data serial itu merupakan proses pengiriman atau transmisi bit-bit data dari transmitter ke receiver. Jadi, contohnya di sini ada transmitter, kemudian ada receiver. Melalui sebuah kanal atau jalur transmisi. Nah, ini untuk jalur-jalur uh, jalur transmisinya. Jalur transmisinya macam-macam, ya. Kemarin sudah uh, kita pelajari. Kemudian komunikasi data serial bit-bit yang menyusun word atau kumpulan bit-bit data, kumpulan bit-bit data atau bisa juga disebut sebagai word ya, itu dikirimkan satu persatu secara berurutan melalui kanal komunikasi. Jadi pada eh, komunikasi serial itu bit-bit datanya itu dikirim secara berurutan. Jadi misalkan ini mulai dari data 0 sampai data 7 ya di sini ada LSB kemudian di sini ada MSB jadi dikirimnya yang dikirim pertama itu adalah LSB-nya dulu atau least significant bit kemudian yang terakhir adalah MSB atau most significant bit ini contohnya untuk pengiriman data uh, menggunakan 8 bit ya the, the, the eight bits are sent one after another jadi Dikirim satu persatu. We need only one line, jadi hanya membutuhkan satu uh, jalur atau single single line. Nah, di sini di dalam buffer ini sebelum dikirim itu kan pasti membutuhkan uh, buffer ya, atau tempat untuk penyimpanan secara sementara. Di sini ada parallel atau serial converter, karena ini jenisnya adalah serial ya, berarti ini adalah serial converter begitu juga sebaliknya di uh, sisi receiver itu juga membutuhkan uh, perangkat buffer. Kemudian terdapat tiga jalur konfigurasi null modem pada sebuah interface serial yaitu TXD atau transmit data, kemudian ada RXD atau receive data dan juga ada ground. Kemudian membutuhkan dua peranti atau interface yang berbeda, yaitu DTE atau Data Terminal Equipment. Itu komponen terakhir yang mengubah informasi menjadi sinyal dapat disebut circuit ekor atau circuit akhir. Kemudian DCE atau Data Communication and Equipment, itu perangkat keras antara DTE dan DCT, Data Circuit Transmission, fungsinya antara lain konversi sinyal coding dan clocking. Jadi uh, uh, kalau pada spad, kalau kita menggunakan interface berbasis serial ya dulu untuk komunikasi antar dua buah perangkat router itu uh, satu perangkat itu biasanya berfungsi sebagai data terminal equipment kemudian uh, perangkat lainnya itu berfungsi sebagai data Komunikasi uh, equipment itu pada saat dulu kita masih menggunakan perangkat uh, uh, komunikasi komunikasi data berbasis interface serial ya itu. Nah kita juga harus mengatur uh, clocking-nya juga. Uh, kalau saat ini mungkin uh, masih ada ya di perangkat perangkat perangkat. Simulasi, misalnya contohnya menggunakan paket tracer, itu pada saat kita ingin menghubungkan dua buah perangkat router, itu kita masih membutuhkan uh, itu, uh, menggunakan port serial ya, menggunakan port serial itu kita membutuhkan uh, interface yang kita clock menggunakan DTE dan DCE. Nah, tapi untuk saat ini uh, jarang ya untuk interface yang untuk trafik besar itu menggunakan uh, komunikasi data berbasis serial itu uh, hampir tidak digunakan. Nah, uh, ke kenapa kok tidak digunakan? Karena uh, untuk kapasitas transfernya juga relatif uh, kecil ya dibanding dengan perangkat uh, yang berbasis interface yang lain misalnya interface fiber. Itu, tapi untuk perangkat-perangkat seperti mikroprosesor yang uh, transfer datanya relatif kecil, nah rata-rata menggunakan interface uh, komunikasi data serial. Kemudian karakteristik komunikasi data serial uh, itu berdasarkan standarisasi dari Electronic Industry Association atau EIA ya, membuat standar komunikasi serial sebagai berikut logika nol antara tegangan plus 3 sampai dengan plus 25 volt itu uh, masuk dalam uh, masuk dalam logika nol sementara untuk logika satu itu antara tegangan minus 3 sampai dengan minus 25 volt kemudian daerah tegangan antara plus 3 sampai dengan minus 3 volt itu tidak didefinisikan atau undefined Kemudian tegangan rangkaian terbuka tidak boleh lebih dari 25 volt. Harus pada antarmuka tidak boleh lebih dari 50 puluh mili ampere. Nah ini sudah eh, ada standarisasinya ya, dan itu pasti eh, berbanding lurus juga dengan eh, perangkat yang dibuat oleh vendor. Yang waktu beberapa waktu lalu juga saya berikan contoh ya. Uh, contohnya adalah perangkat uh, perangkat uh, modem yang dipakai oleh FTTH itu mempunyai standarisasi untuk uh, minimal atau maksimal dB yang bisa di yang bisa dicap apa yang uh, standarisasi minimal ya uh, rentan antara Uh, agar perangkat itu bisa bekerja secara maksimal. Jadi untuk uh, standarisasinya juga hampir sama. Nah, kemudian contoh juga untuk perangkat-perangkat uh, wireless ya, perangkat wireless itu juga ada standarisasi uh, power powernya. Nah, ini perangkat ini itu menggunakan uh, uh, maksimal voltasenya berapa, minimal voltasenya berapa nah kita tidak boleh uh, melebihi dari standar yang di, uh, dibuat karena nanti pasti akan berakibat uh, perangkatnya menjadi uh, lebih cepat rusak ya kemudian uh, powernya juga uh, sudah ditentukan ya pasti sudah sudah ditentukan bahkan dulu pada saat uh, zaman Perangkat radio itu masih terpisah ya antara uh, bot dan juga prosesor uh, mini PCI-nya. Nah itu uh, kita tidak boleh sembarangan menentukan uh, mini PCI atau atau mikro prosesor untuk wireless-nya ya. Nah itu kita tidak boleh uh, sembarangan memasang karena sudah ditentukan untuk power kapasitinya berapa gitu untuk bot ini dia uh, bisa uh, maksimal berapa mili ampere gitu misalnya uh, berbeda dengan perangkat-perangkat saat ini yang yang biasanya langsung sudah jadi satu atau sudah embedded di situ untuk uh, perangkat bot dan juga perangkat mini pci nya atau perangkat wirelessnya. Dari karakteristik tersebut, itu didapatkan keunggulan sebagai keunggulan komunikasi serial. Sebaik berikut: cocok untuk data streaming kapasitas kecil namun simultan, kemudian biaya murah karena tidak perlu menggunakan banyak jalur data dan banyak piranti yang menerjemahkan masing-masing jalur data. Kemudian, jangkauan transmisi bisa lebih jauh. Kemudian flow control data transmit bisa dengan mudah diterima dan diterjemahkan tanpa ada proses reassembling data stream. Kemudian pembacaan kode biner 01 bisa lebih presisi karena ambang sinyal yang cukup besar. Jadi pembacaannya bisa lebih presisi karena kan uh, sem uh, konverter dari analog misalkan konverter dari analog ke digital itu kan sebenarnya adalah proses sampling ya nah, semakin uh, samplingnya itu semakin mendekati realitas pasti hasilnya juga akan lebih lebih baik kemudian besarnya ambang voltase logika nol dan 1 yaitu minus 25 volt sampai uh, plus 25 volt menghasilkan ayunan tegangan 50 volt bagus untuk transmisi jauh dan tahan terhadap gangguan. Nah, contoh untuk penggunaan perangkat yang masih menggunakan komunikasi data serial itu contohnya adalah keyboard ke PC. Jadi uh, keyboard itu juga masih menggunakan komunikasi data serial atau i bus ke prosesor atau ke memori. Contoh lain ada hard disk ya, hard disk SATA, kemudian ada COM1, COM2 interface, Kemudian ada joystick, konsol terminal. Nah ini yang saya contohkan tadi, man atau wan atau router ke router via serial. Nah itu yang saya contohkan eh, tadi menggunakan perangkat eh, DTE dan DCE. Nah itu harus dibuat clock yang sama. Misalkan eh, yang satu clocknya 9600, yang satunya juga harus harus sama. Eh, contoh lain, eh, kalau kita eh, biasa melakukan konsol perangkat ya, Konsol perangkat secara langsung itu kita juga menggunakan perangkat port serial. Nah di situ kita harus me melakukan konfigurasi clocking uh, atau baud rate ya. Nah itu uh, baud rate-nya itu sudah ditentukan ya untuk uh, perangkat itu menggunakan baud rate uh, berapa gitu. Nah itu itu harus sama untuk komunikasi data serial. Uh, karena kalau berbeda kita nggak bisa melakukan akses ke perangkat tersebut. Nah, itu yang masih mungkin masih sering uh, digunakan ya uh, saya juga masih uh, menggunakan untuk konsol uh, perangkat pot uh, baik untuk perangkat switching atau perangkat routing itu masih uh, menggunakan uh, komunikasi data via serial yang konsol pot secara langsung ya kemudian modem dan uh, lain sebagainya Nah, kalau untuk komunikasi uh, data serial yang uh, untuk transfer data ya umumnya ya pakai perangkat untuk mikrokontroler. Nah, eh uh, pot serial ini contohnya yang seperti ini ya. Eh, uh, pot serial biasanya terdiri dari 9 atau 25 pin atau biasa kita kenal sebagai pot DB9 atau DB25. Kemudian biasanya digunakan untuk koneksi mouse, modem, atau hardware-hardware yang lain. Kemudian port serial hanya dapat menerima atau membaca data satu persatu dalam ukuran satu bit melalui satu kabel tunggal. Port serial lebih cocok untuk piranti yang tak banyak melakukan perpindahan. Ini contohnya ya, perangkat uh, potnya. Nah, kemudian uh, ini ada pin-pinnya ya uh, yang dipakai. Jadi dari pin DB25 dan juga uh, pin untuk DB9. Tapi jumlah pot yang dipakai itu sama ya, nah, 9, 9 pot. Baik di DB9 atau di dp uh, DB25 atau RS232. Ini contohnya uh, pin dari perangkat DP25, pin 2, pin eh, perangkat DP9 itu adalah pin 3, itu eh, digunakan untuk sinyal transmit atau transmit data ya. Kemudian di dp 9 pin 2 itu untuk receive data, kemudian ada RTS atau request to send, eh, dan seterusnya. ya. Nah ini untuk eh, fungsi dari masing-masing port yang digunakan. Nah, di sini juga ada uh, fungsinya, ya. Uh, TD itu untuk pengiriman data sebentar.

ya kita lanjutkan lagi ya jadi de masing-masing pin dalam port serial itu mempunyai fungsi uh, fungsinya masing-masing ya untuk uh, proses uh, terjadinya komunikasi data nah contohnya ada port untuk TD ya transmit data itu untuk mengirimkan data serial kemudian RD itu receive data itu untuk menerima data serial nah kemudian uh, dalam proses komunikasi data itu tidak cukup hanya dilakukan dengan uh, transmit data dan receive data atau saling uh, bertukar ya saling bertukar data tapi ada proses proses-proses uh, lain yang harus dilewati contohnya ada di sini ada CTS ya atau clear to send itu memberitahukan bahwa modem siap melakukan pertukaran data jadi memper, uh, ada proses-proses persiapan ya Baik dari sisi transmitter dan juga dari sisi receiver, itu ada proses sebelum data itu saling dipertukarkan. Kemudian, ada data carrier detect, atau saat modem mendeteksi adanya carrier dari modem lain, maka sinyal ini akan diaktifkan. Kemudian, ada DSR atau data set ready itu memberitahukan bahwa DCE siap menerima data dari DTE. Yang artinya modem siap melakukan komunikasi atau uh, link ya, ngelink ya. Modem siap melakukan komunikasi. Kemudian data terminal ready itu memberitahukan bahwa DTE siap menerima data dari DCE atau kebalikan dari DSR atau data set ready itu siap menerima DCE siap menerima, kemudian DTR itu bahwa DTE siap menerima. Jadi kebalikan dari DSR. Kemudian ada RTS atau request to send. Itu DTE request ke DCE untuk mengirim datanya. Artinya modem siap untuk melakukan pertukaran data. Jadi ini semacam proses ya. Jadi masing-masing pin itu membawa sebuah sinyal ya, membawa membawa sebuah sinyal uh, di mana sinyal tersebut adalah proses uh, sampai data itu siap untuk dipertukarkan. Nah ini contohnya ini ya untuk router-router uh, zaman zaman dulu uh, perbedaan antara DTE dan DCE ya. Data terminal equipment dan juga data uh, data circuit equipment. Data terminal equipment itu merupakan uh, instrumen terakhir yang mengubah informasi pengguna menjadi sinyal untuk transmisi, atau mengubah sinyal yang diterima menjadi informasi pengguna. Kemudian, merupakan unit fungsional stasiun data yang berfungsi sebagai sumber data dan menyediakan fungsi kontrol komunikasi data untuk dilakukan sesuai dengan protokol. Ya, sementara untuk DCE atau data sirkuit terminating equipment itu berada di stasiun data peralatan yang melakukan fungsi seperti konversi atau pengkodean sinyal di ujung jaringan antara perangkat DTE dan jalur komunikasi. Bisa pula merupakan bagian terpisah atau integral dari DTE atau peralatan perantara yang lain. Kemudian merupakan perang peralatan penghubung yang mungkin uh, diperlukan untuk memasangkan peralatan terminal data atau DTE ke dalam sirkuit atau saluran transmisi dari sirkuit atau saluran transmisi ke dalam DTE. Jadi ini uh, saya sendiri masih belum uh, begitu. Uh, memahami ya untuk maksud dari DTE dan DCE itu seperti apa. Tapi eh, pada kondisi real di lapangan pada saat kita ingin mengkoneksikan sebuah dua buah eh, perangkat router itu satu difungsikan sebagai DCE, satunya difungsikan sebagai DCE. Atau mungkin maksudnya yang di sini adalah DCE itu adalah sebagai modem, sementara untuk DTE data terminal equipment itu adalah sebagai PC ya nanti di uh, dipelajari lebih uh, dipelajari lebih lengkap lagi ya untuk DTE dan DCE kecepatan modem DTE atau DCE kecepatan DTE ke DCE misal antara PC ke modem disebut dengan kecepatan terminal atau terminal speed kecepatan DCE ke DCE misalkan antar modem disebut dengan kecepatan jalur atau line speed. Misalkan kita menggunakan modem 28,8 kb atau 36,6 kilo, maka artinya kecepatan ini mengacu pada line speednya atau DCE ke DCE. Nah, misalkan kita menggunakan uh, UART ya UART atau universal asynchronous ya universal asynchronous 16550A atau PC ke modem misal kecepatan maksimumnya adalah uh, 115,200 bps berarti terminal speed-nya nah itu tadi untuk DCE dan DTE ya dan nanti kita pelajari lagi ya ini maksudnya untuk perangkat DTE ke DCE itu seperti apa karena untuk perangkat yang berbasis perangkat jaringan ya untuk tadi saya contohkan misalkan komunikasi data router router atau router to switch itu sudah tidak menggunakan untuk interface DTE atau DCE. Tetapi mungkin untuk perangkat-perangkat seperti microcontroller itu mungkin masih masih banyak digunakan atau memanfaatkan untuk perangkat DTE dan DCE. Nah, kemudian kita akan masuk ke komunikasi serial sinkron-sinkron. ya uh, di sini ada per, ada pertanyaan dari mas kali ya kalau terminal speed ngebut tapi begitu masuk ke line speed jadi lemot uh, berarti sama saya, pak bisa uh, kalau kita berbicara tentang uh, komunikasi data uh, kapasitas besar ya contohnya uh, biasanya kita membaginya itu ke beberapa macam ya maksudnya ada jalur yang difungsikan sebagai jalur backbone kemudian ada jalur yang difungsikan sebagai jalur e, distribusi nah, kemudian di bawahnya ada lagi jalur yang kita e, gunakan di bawahnya distribusi itu adalah jalur akses ya jalur akses itu maksudnya untuk jalur langsung ke daerah ke e, user misalkan nah e, pastinya dalam kita melakukan membuat sebuah desain komunikasi data yang baik itu pasti eh, jalur utama atau jalur backbone itu harusnya lebih lebih besar ya untuk eh, menjaga untuk kapasitas trafik yang lebih besar dibanding dengan jalur yang didistribusi atau jalur yang untuk akses jadi ada bertingkatnya ya eh, sama saja kalau misalkan kita analogikan sebagai sebuah jalan ya Nah, sebuah jalan itu contohnya ada jalan nasional Nah itu bisa kita analogikan sebagai jalur backbone ya kemudian ada jalur provinsi itu eh, yang menghubungkan antar kota itu bisa kita asumsikan sebagai jalur distribusi kemudian ada jalur eh, antar dalam satu wilayah ya atau dalam satu kota atau juga jalur jalan desa, nah itu bisa kita analogkan sebagai jalur akses. nah tetapi kadang-kadang kadang-kadang eh, tidak eh, itu kan secara ini ya, secara eh, desain ya, tapi kadang kondisi di realitasnya itu tidak eh, tidak seperti itu, itu yang kadang bisa jadi masalah. contohnya misalkan eh, Jalur akses di tempat kita, misalkan kapasitasnya adalah 100 mbps, ya itu memang secara layanannya itu dibuat 100 mbps. Tetapi kalau misalkan di jalur distribusi atau di jalur backbone-nya itu kapasitasnya hanya 50 mbps, ya kita tidak akan bisa tercapai sesuai dengan realis realisasi 100 100 Mbps gitu. Eh. Ya, mungkin uh, kita break dulu ya. Kita sudah masuk waktu salat Maghrib. Nanti kita lanjutkan kita kembali di jam 6 lebih 20 menit. Halo, tes dan bergabung lagi. Bisa dinyalakan dulu kameranya? <tuh> Oke, okay. kita lanjutkan lagi. Ya, okay, tadi saya sempat uh, mencari sebuah artikel, ya, untuk uh, sepertinya ini lebih mudah untuk kita memahami tentang uh, DTE dan juga DCE. Jadi, DTE itu uh, lebih ke sisi uh, perangkat kita, ya, atau misalkan ada terminal mikrokomputer, kemudian komputer, printer, fax. Machine or any other device that generate or consume data di digital data. Jadi DTE itu lebih ke perangkat yang biasa kita pakai yang mengkonsumsi untuk data uh, data digital. Kemudian sementara DCE itu adalah untuk uh, include any function unit that transmit or receive data in form of an analog or digital signal through a network. Jadi lebih ke sisi Uh, transmit receive data dari sisi sinyal kemudian uh, komunikasi data antar uh, antar perangkat ya antar perangkat transmit dan receive jadi baik itu menggunakan data analog dan juga data uh, digital nah contohnya ini uh, ini sepertinya lebih mudah kita memahami. Misalkan kita mem, um, mempunyai sebuah komunikasi ya dari perangkat PC atau dari perangkat um, komputer ke perangkat modem menggunakan kabel serial. Nah, di sini ada mail DB25. Di sini female DB25 atau RS232 ya. Nah, Komputer itu disebut sebagai data terminal equipment atau DTE, sementara DCE-nya adalah si modemnya itu sendiri itu. Nah, itu mungkin lebih uh, lebih gampang dipahami ya. DTE is concerned with source of or destination of data. DCE is concerned with communication aspect of data. Jadi DTE lebih konsen ke dalam uh, source atau sumber data atau destinasi dari data, kemudian DCE lebih ke sisi komunikasinya di antar perangkat DCE. Jadi kalau kita ibaratkan DTE itu sebagai kok bising, kemudian DCE modem, pasti ada ujungnya ya. Di ujungnya itu, uh, misalkan satu perangkat ini atau DTE DCE ini adalah sebagai source. Maka destinasinya juga akan sama. Di sini ada DCE, kemudian di sebelahnya ada DTE, jadi seperti itu ya. Example of DTE include computer, printer, and router, and dan lain sebagainya. Sementara untuk DCE, contohnya ada modem, uh, SDN adapter, satelit, network interface card, dan lain sebagainya. Jadi, Uh, saya kira sudah clear ya untuk DTE dan juga DCE. <tuh> Oke, okay, kita lanjut lagi di uh, tentang <tuh> materi tadi. Nah, baik, kita akan masuk tentang uh, komunikasi serial uh, dari komunikasi sinkron dan juga asinkron. Nah, apa yang membedakan untuk komunikasi sinkron dan asinkron di sini? Di gambar juga sudah terlihat jelas, ya, bahwa eh, komunikasi sinkron itu membutuhkan eh, clock untuk komunikasi data, sementara untuk asinkron itu tidak membutuhkan clock. Komunikasi data serial secara sinkron merupakan bentuk komunikasi serial yang memerlukan sinyal clock, jadi ada tambahan selain sinyal transmit dan receive membutuhkan sinyal clock untuk sinkronisasi data streamnya komunikasi asinkron itu tidak memerlukan sinyal clock sebagai sinkronisasi instruksi data transmit pengiriman data dimulai dari start bit yaitu bit yang paling rendah atau LSB hingga stop bit yaitu bit yang paling tinggi atau MSB Kemudian komunikasi data serial secara sinkron itu merupakan bentuk komunikasi serial yang memerlukan sinyal clock untuk sinkronisasi data stream ya tadi hampir sama ya. Kemudian tidak terdapat start bit, stop bit namun menggunakan waktu jeda sebagai penanda pengiriman bit-bit data antara data stream pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi uh, berbeda ya tadi ya dengan komunikasi asinkron yang membutuhkan start bit dan juga stop bit. Bit bit data di stream sesuai kebutuhan dimasukkan ke dalam frame yang isinya beberapa bit ataupun byte. Kemudian pada komunikasi serial sinkron itu data dengan kapasitas besar akan dipecah menjadi beberapa bit sebelum di kirimkan. Piranti penerima akan mendeteksi bit stream yang diterima lalu mengkelompoknya kembali sehingga jadi data semula. Jadi eh, proses eh, pengiriman data datanya pasti akan dipecah-pecah ya, dipecah-pecah sampai datanya dikirimkan. Kemudian nanti akan disatukan eh, kembali. Kemudian setiap akan pengiriman data, transmitter, dan receiver itu melakukan sinkronisasi. Nah, sinkronisasi itu dilakukan dengan dua cara, yaitu sinkar dan clock sinyal. Keduanya dikirimkan sebelum TXD uh, dilakukan. Jadi, ada sinyal-sinyal lain, ya, selain uh, TXD dan juga RXD, atau uh, transmit data dan juga receive data. Uh, itu ada uh, beberapa sinyal lain ya seperti tadi yang uh, posisi uh, fungsi dari masing-masing uh, pot dari masing-masing eh, pin dari serial. Kemudian sinyal sin atau synchronous ya akan di transmitter dikirimkan uh, untuk mengkonfirmasi kesiapan uh, receiver menerima data. Kemudian sesaat setelah ACK, ACK itu adalah unknowledgement ya, atau konfirmasi dari receiver, uh, konfirmasi dari receiver diterima, data akan dikirimkan atau ditransmit. Beberapa data yang akan ditransmit langsung di stream dalam sebuah proses data data stream. Nah, ini contohnya ya proses uh, pengiriman data secara uh, sinkron. Kemudian sincar car akan dikirimkan di awal blok data. Rentetan bitstream maksimal 10.000 byte akan menandakan komunikasi berjalan dengan baik. Jika TXD telah selesai di stream, maka receiver akan mengirimkan kembali card scene ke transmitter sebagai tanda bahwa data stream telah selesai. Satu kali sin plus ACK akan digunakan untuk eh, transmit data stream dan diakhiri dengan sin dari receiver. Jika koneksi putus di tengah jalan tanpa adanya sin penutup, maka komunikasi akan diulang. Jadi lebih ke mirip ke ini ya lebih mirip dengan komunikasi eh, uh, dengan protokol TCP ya bahwa misalkan ada uh, pengiriman data yang tidak berhasil maka uh, datanya akan dikirim ulang. Secara umum bentuk gelombang informasi komunikasi serial asinkron. Oh ini nggak sudah asinkron. Oh ini yang uh, untuk asinkron ya. Ada start bit, kemudian ada stop bit. Nah, ini yang membedakan untuk uh, pengiriman data asinkron. Jadi pengiriman bentuk, uh, bentuk pengirimannya adalah 8N1, yaitu 8 bit data tanpa parity, satu stop bit. Jadi ditambahkan satu uh, bit sebagai stop bit. Pada keadaan idle atau menganggur, jalur RS232 ditandai dengan logika high. Jadi uh, pada saat idle itu logikanya high. Kemudian pengiriman data diawali dengan start bit yang berlogika 0. Jadi uh, pada saat data itu nanti akan dikirimkan start bit yang tadi kalau untuk asinkron itu membutuhkan tambahan data ya sebagai start bit dan juga sebagai stop bit. Nah, start bit uh, di awal data akan dikirimkan itu logikanya uh, yang dikirimkan adalah logika nol atau logika low. Nah, berikutnya data dikirimkan bit demi bit mulai dari LSP atau bit ke nol. Uh, Maksudnya bit ke nol itu bukan bit nol ya, tapi bit LSP atau least significant bit atau bit paling rendah, bit paling kecil. Pengiriman setiap byte diakhiri dengan stop bit yang berlogika high kembali. Nah, jadi terakhir setelah data dikirimkan itu akan ditambahkan satu bit lagi yang sebagai stop bit ini ya. Nah ini ya. Nih, stop bit. Nah, awalnya di start bit ya ini direction flow, kemudian start bit, data uh, sebagai start bit, kemudian datanya yang dikirimkan, mulai dari LSB dulu sampai ke MSB. Nah kalau sudah uh, selesai, maka akan ditambahkan bit terakhir sebagai stop bit, begitu seterusnya. Nah, ini, nah, pada saat keadaan idle nanti logika dari jalur S232 atau di CP9 itu berlogika high atau berlogika 1. Jika tidak ada lagi data yang ingin dikirim, maka jalur transmisi ini akan dikembalikan atau dibiarkan dalam keadaan logika high. Tadi ya pada saat uh, proses pengiriman data sudah selesai, maka uh, kondisi jalur itu akan standby ya atau kondisi either itu kondisinya adalah logika high atau logika satu sampai ada start bit low sebagai penanda uh, awal ya atau start bit kembali yang menandakan transmisi data berikutnya itu seterusnya pengiriman dilakukan berulang dengan format 8n1 setiap transmit data jika stop bit dalam keadaan low, maka akan terjadi framing error. Hal ini terjadi karena perbedaan kecepatan komunikasi antara pengirim dan penerima. Jadi uh, hanya dalam proses pengiriman data itu ada proses tadi ya dari masing-masing bit tadi untuk mencegah terjadinya uh, framing error. Kemudian komunikasi serial asinkron itu lebih efektif untuk pengiriman jarak jauh yang sering terjadi kesalahan, atau gangguan, kehilangan data, atau loss, dan lain-lain. Hal nah, ini dikarenakan data stream asinkron terformat kecil, terblok, sesuai format 8N1. Jika terjadi error, hanya sejumlah blok data stream saja yang dikirim ulang, berbeda dengan metode sinkron. Ya, jadi kalau terjadi error yang dikirim uh, ulang itu adalah uh, satu block stream yang uh, error tadi, jadi tidak keseluruhan data akan di, diulang. Kemudian komunikasi sinkron, baik dalam transmisi yang membutuhkan komunikasi secara reliable, secara tidak terlalu jauh, lebih aman, dan kapasitas data uh, yang harus ditransmit lebih banyak. Jadi kalau kita membutuhkan komunikasi yang lebih relevan, lebih baik menggunakan untuk komunikasi data sinkron, jadi lebih terpercaya ya. Interfacing serial, interfacing serial dapat dilakukan berdasarkan mode sinkron atau asinkron. Nah, contohnya ada UART ya, UART Universal Synchronous Receiver Transmitter, Receiver and Transmitter nah ini adalah UART itu adalah untuk model asinkron sementara ada yang kedua itu adalah USART ya USART itu adalah universal synchronous asynchronous receiver and transmitter jadi USART itu bisa menggunakan mode sinkronus dan juga mode asinkronus hmm. interfacing komunikasi serial UART itu merupakan perangkat keras komputer untuk komunikasi serial asinkron di mana format data dan kecepatan transmisi dapat dikonfigurasi terkait dengan komunikasi serial. Kemudian UART uh, itu melakukan konversi data paralel ke serial di sisi pemancar dan konversi data serial ke paralel di sisi penerima bersifat universal karena parameter seperti kecepatan transfer kecepatan data dapat dikonfigurasi. Dan uh, ini contohnya ya untuk uh, perangkat mikroproses uh, komunikasi dengan peripheral yang lain contohnya ada RFID, kemudian ada Bluetooth, ada GPS, kemudian ada GSM atau GPRS itu kita bisa menggunakan uh, interface UART atau untuk komunikasi uh, serial asinkron. Ya. UART <tuh> adalah salah satu teknik serial komunikasi yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Biasanya uh, part atau bagian dari IC atau integrated circuit yang digunakan untuk komunikasi serial melalui komputer atau port serial. Hampir semua mikrokontroler itu memiliki perangkat keras UART khusus untuk arsitekturnya. Jadi hampir semuanya pasti support ya untuk mikrokontroler untuk interfacing UART atau untuk asimpon ya. Contohnya ada tipe

Ya mungkin uh, ada pertanyaan sebelum uh, saya lanjutkan. Oke okay, kalau nggak ada uh, saya akan lanjutkan lagi. Ya, yeah, kita akan melanjutkan lab lagi ya tentang lab dari komunikasi data dari analog ke digital atau kita sebut sebagai simulasi ADC atau analog to digital converter. Jadi nantinya kita akan memahami ya bagaimana proses terjadinya komunikasi data dari sinyal yang dari sinyal analog dikonversi ke dalam bentuk sinyal digital. Nah, sebelum mulai, itu saya akan jelaskan dulu. Nah, tujuan lab dari lab ini adalah mengetahui konsep penggunaan dari ADC atau analog to digital. converter. Nah, alat dan bahannya sama seperti biasa yaitu Proteus 8 kemudian ada CD AVR. Kemudian ada LM016L atau cd 16 kali 2 Nah, LCD 16 kali 2 itu kita fungsikan sebagai display ya, display sinyal dalam bentuk sinyal digital. Kemudian ada potentiometer, potensiometer atau pot HG atau variable resistor. Nah, itu kita fungsikan sebagai kita analogikan sebagai sinyal analog yang mendeteksi eh, hanya eh, pengukuran tegangan ya misalkan pengukuran tegangannya nilainya berapa nanti akan dikonversi ke dalam bentuk eh, data digital nah eh, ADC itu analog to digital converter itu dalam microcontroller itu berfungsi untuk mengubah atau mengonversi sinyal analog menjadi bentuk sinyal atau data digital. Ya, jadi prinsip dasar dari ADC itu adalah kecepatan sampling. Kecepatan sampling ADC itu adalah seberapa cepat sinyal analog itu dikonversikan ke bentuk digital pada jeda waktu tertentu. Jadi saat ini dari apa itu dari perangkat eh, perangkat ya itu pasti eh, inputnya adalah berupa sinyal analog ya contohnya misalkan ada suhu ada kecepatan eh, ada apa lagi banyak contohnya. nah itu eh, banyak dipergunakan untuk dikonversi ke dalam bentuk eh, sinyal digital kita sebut sebagai ADC tadi Nah, bagaimana ADC itu dilakukan? Itu menggunakan yang disebut sebagai kecepatan sampling. Jadi, seberapa cepat sinyal analog itu dikonversi oleh perangkat ke bentuk digital pada jadwal waktu tertentu. Kemudian resolusi ADC itu menentukan ketelitian nilai hasil konversi ADC nah untuk lab bentuk labnya itu adalah seperti ini ya ini adalah potensio potage kemudian di sini ada lcd nah potensio itu potensio ini kita fungsikan sebagai perangkat input Jadi kita sambungkan ke di sini ya di microcontroller itu sudah ada Pot-pot yang memang difungsikan sebagai ADC di sini ada di PA0, ya, ada di pot0, itu ADC. Oh, ada di pot A, ya, pot A itu sebagai ADC, sebagai input, kemudian pot C itu kita fungsikan sebagai output atau display ke dalam uh, LCD. Nah, kemudian uh, kita bisa menambahkan sebuah uh, voltmeter, ya, voltmeter, DC voltmeter. itu uh, untuk kita mengukur pada saat kita melakukan uh, penggunaan potensio itu uh, voltasenya berapa, bisa diukur uh, menggunakan DC voltmeter. di sini ada Kemudian hasil akhirnya adalah data dari input ini yang dalam kita analogkan sebagai bentuk sinyal analog itu bisa kita konversi ke dalam bentuk sinyal digital. Nah, bagaimana kita membuat project ya? Contohnya di sini ya, di sini pertama kita enable dulu ADC. Di sini ada pada saat kita membuat project baru, ya, di CGVR, nah, itu kita enable dulu analog to digital converter, kita enable ADC. kemudian kita tentukan clocknya. Nah, kemudian setelah itu kita enable juga untuk LCD, seperti yang di lab sebelumnya, ya, tentang LCD, kita enable alfa numeric LCD enable alpha Numeric LCD. Kemudian kita sesuaikan, kita menggunakan LCD yang tipe berapa. Karena di sini defaultnya adalah LCD 8 bit. Nah, kemudian LCD-nya itu menggunakan pot berapa. Kalau di sini contohnya itu adalah menggunakan pot C ya. Kita sesuaikan untuk RS, RD, Enable, kemudian D4, D5, D6, D7 itu kita sesuaikan di mana di pot C atau di port berapa? Nah kemudian kita tentukan potnya. Nah, pot mana yang kita fungsikan sebagai input dan pot mana yang kita fungsikan sebagai output? Nah di sini tadi ada perangkat potensio ya, potensio kita fungsikan sebagai input, maka di pot A itu kita data direction-nya adalah input. Nah, kemudian di pot C, di pot C itu adalah kita fungsikan sebagai output ya, fungsikan sebagai output yaitu ke LCD. Nah, kalau sudah kita sesuaikan dengan konfigurasi desain yang ada di Proteus. Ntar ya masih uh, akan sore saat dulu. Ya kita lanjut lagi ya. Uh, kemudian uh, pada saat kita membuat kode program uh, itu kita membutuhkan beberapa library. Nah di sini uh, sudah ada default library ya. Nanti kalau uh, masih belum ada default library itu bisa ditambahkan ya. Di sini ada input mega itu sudah standar ya sudah ada. 32, kemudian ada standar library. Kemudian ada standar input output. Nah, kemudian ada delay. Itu kita tambahkan untuk library yang belum ada. Nah, kemudian kita buat variabel baru. Nah, di sini ada variabel data ADC misalkan. Nah setelah itu kita buat uh, kode program untuk menampilkan data di dalam uh, LCD. Nah, uh, datanya uh, kode programnya juga uh, cukup sederhana ya, jadi saya kira uh, bisa lah. Atau nanti mau dikembangkan dalam bentuk yang lain uh, silakan, tapi uh, prosesnya adalah ada proses input, kemudian ditampilkan sebagai output. Nah, di sini uh, microcontroller itu berfungsi sebagai ADC atau analog to digital converter. <tuh> nah, seperti biasa, nanti hasil uh, lab itu dikumpulkan di e-learning. Uh, yang dikirimkan itu uh, Baik, Nanti sehabis ini nanti akan segera saya upload ya untuk eh 5 untuk simulasi dari ADC. Ya, mungkin ada pertanyaan? Saya kira cukup jelas ya. Plus ada oh ada yang so, mas Sofian oke karena waktunya sudah uh, hampir jam tujuh silahkan dicoba ya dicoba di rumah untuk labnya nanti bisa kita lanjutkan di minggu depan ya teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati oh, ada Mas Muhammad Yahya Muhammad Yahya Oke, okay. ya, nanti untuk materi dan juga lab akan saya upload di e-learning, silahkan dicoba di rumah, kita lanjutkan di minggu depan. Oke, okay. saya kira cukup untuk pertemuan kita di malam hari ini, semoga bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.